Kelonggaran mendapatkan pekerja asing dengan kelulusan diberi dalam tempoh 3 hari dijangka mampu atasi isu monopoli ejen serta sindiket negara sumber yang meraih keuntungan melampau. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Atau Mohd Yunus Sakmut berkata, langkah itu juga dijangka akan mengurangkan birokrasi pengambilan pekerja yang sebelum ini menyebabkan banyak permohonan mengambil masa yang lama untuk diluluskan. Dan walaupun kita longgarkan, syarat-syarat itu tidak ada interview, tidak perlu lagi untuk menyediakan penginapan buat masa ini, tapi kita mau bagi amaran juga, selepas mereka mengambil pekerja asing ini, kita luluskan kuota dan masuk ke negara ini, kita akan buat naziran, pemantauan selepas itu, selepas 6 bulan lah. Selepas itu kita akan pastikan bahwa penginapan sudah disediakan. Dan itu barulah akta-akta atau yang akan akan dilaksanakan untuk pastikan bahwa pekerja-pekerja terutama pekerja asing ini mendapat perlindungan yang sebaiknya lah, seperti yang syarat-syarat wajib sebenarnya. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja di kilang Kanta Lekap Siba Vision Sdn Bhd di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Iskandar Puteri pada Jumaat. Yang tertadi Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia Syakib Ahmad Syakir dan Pengurus Besar Siba Vision Dr. James Jaya Deva. Dalam pada itu, Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepangga berkata, JTK akan membuat pemeriksaan mengejut ke kilang-kilang seluruh negara bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan penginapan pekerja terbela.